Budaya Banjar Batapin Tawar adalah sebagian bentuk penghormatan kepada tamu. Bila diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran keberkahan dengan simbol memberikan air kembang yang sudah diberikan bawa-bawa kepada tamu kehormatan yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke seluruh satuan-satuan jajaran Kodam 6. Kebetulan kali ini saya ke wilayah Korem 101, diantaranya ke Kodim Pandangan, Kodim 1003 Pandangan. Tentu yang pertama, sejak saya menjabat Panglima Kodam, saya ingin tahu seluruh jajaran satuan yang ada di jajaran Kodam 6, sekaligus mengetahui sejauh mana tugas-tugas yang telah dijalankan, mengetahui permasalahan yang dihadapi, kondisi personil, satuan, juga pangkalan, ya. Sehingga menjadi bahan bagi saya untuk saya menentukan kebijakan-kebijakan di waktu yang akan datang. Ini yang saya perlu lakukan. Pak, untuk penanganan COVID sendiri, Pak, dari pihak TNI gimana, Pak? Ya, jadi saya tadi sampaikan apresiasi kepada Komandan Korem, Komandan Kodim, dan seluruh jajaran, termasuk Babinsa. Karena di bulan Juli sampai dengan September, wilayah Kalimantan Selatan itu masuk menjadi 7 provinsi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penambahan COVID di nasional. Setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Tetapi sejak Desember awal, saya melihat angka itu drastis menurun. Dan Kalimantan Selatan tidak masuk lagi daerah yang menjadi prioritas. Karena angkanya tidak lagi melebihi 100 per hari. Dan sekarang justru angka itu bertambah di beberapa wilayah lain di Kalimantan. Oleh karenanya, ini tentu tidak serta-merta berjalan begitu saja. Pasti ada kontribusi semuanya. Kodim, Koramil, Babinsa, bersama komponen bangsa. Di situ ada Polres, ada Pemda, ada Satpol PP. Untuk apa? Melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan. Agar mereka taat terhadap protokol kesehatan. Dan itu dilaksanakan, masyarakat juga bisa menjalankan. Akhirnya angkanya juga semakin menurun. Mudah-mudahan semakin hilang, nanti vaksin turun, COVID segala. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Saya rasa itu, dan saya berterima kasih kepada masyarakat semua. Tadi saya sampaikan kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, dengan seluruh komponen yang ada, Forkombimda, dan rekan-rekan media, wartawan yang selalu aktif, ya, memberikan informasi yang positif. Saya sarankan, jangan informasikan yang negatif. Karena apa? Menurunkan imun. Yang akhirnya masyarakat yang susah. Wow, COVID begini, 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 akhirnya mereka tambah sakit. Ya, oleh karenanya berikan yang positif dan yang bermanfaat buat masyarakat. Informasi-informasi yang positif sehingga membawa masyarakat menjadi tenang. Gitu ya. Baik. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih.